peluang bagi masa depan bangsa dan negara, kami mengharapkan, kami mohon, mohon, dan mohon agar Presiden Jokowi dapat menunjukkan keteladanannya, setidaknya terhadap apa yang dialami oleh korban-korban tindak kekerasan tadi. Bapak Jokowi berkenan untuk menyampaikan sikapnya agar aparatur negara tidak boleh bersikap seperti itu terhadap rakyat. Mau mendukung Pak Prabowo Gibran, monggo. Tetapi jangan gunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Karena kami masih mengharapkan bahwa Indonesia ini negeri spiritual. Indonesia ini negeri yang meneladani ajaran kebenaran, kebaikan dari tuntunan agama dan tradisi yang hidup kita sebagai bangsa timur yang menjunjung tinggi hati nurani. Inilah yang kami harapkan untuk dapat digelorakan dengan sebaik-baiknya. Rekan-rekan